Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang dengan kenikmatan tersebut alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian kalimat Allah Subhanahu wa taala. Untuk meninggikan syiar agama Allah, berkumpul untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan ibadah kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah Al-Hakim, yang artinya Allah zat yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluk beraneka ragam. Lalu kemudian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah Subhanahu wa taala memilih dan menjadikan sebahagian makhluk lebih mulia daripada sebahagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa taala memilih, ma kana lahumul khiyarah, tidak ada satupun di antara makhluk Allah yang berhak untuk menentukan dan memilih untuk dirinya sendiri. Allah yang menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Allah menciptakan tempat yang ada di muka bumi ini, lalu kemudian Allah memilih masjid-masjid Allah sebagai tempat termulia yang ada di muka bumi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau, hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahih beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sedang berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Masjid dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, kita harus tahu apa sebenarnya fungsi dari masjid tersebut. Apa fungsi utama dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Agar supaya kita menjadi orang yang benar-benar memuliakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama kita, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak fungsi dari masjid-masjid Allah. Dan di antaranya kata para ulama, masjid Allah adalah tempat di mana kaum muslimin berkumpul untuk mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah mereka. Dan sekaligus dengan ibadah tersebut menjadi bukti persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an untuk kita berkumpul di masjid dalam rangka mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah bersama dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, jemaah sekalian, bahwa rumah Allah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah tempat untuk kita berukhuwah, tempat untuk kita membina persaudaraan kita, tentu persaudaraan yang dibangun di atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah salah satu fungsi dari masjid. Kemudian di antara fungsi yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an,
ataupun yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya masjid itu adalah tempat yang sangat diagungkan oleh Allah, bahkan orang yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu orang yang akan diberikan naungan oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan kata Nabi yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Pada hari tersebut jemaah sekalian, yang diawali dengan hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan atau kabarkan tentang kedahsyatan hari kiamat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari ketika seseorang lari meninggalkan saudara dan saudarinya, bahkan saudara kandung, saudari kandung ditinggalkan, ibu dan bapaknya ditinggalkan, anak dan istrinya sekalipun ditinggalkan. Kenapa jemaah sekalian? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu kata Allah, setiap orang punya perkara, punya urusan yang sangat besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru awal hari kiamat. Maka setelah hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan hari yang sangat menakutkan, di mana setiap orang membutuhkan perlindungan dari Allah. Dan telah Nabi kabarkan di antara yang akan dilindungi oleh Allah adalah 7 golongan manusia, dan di antara mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa rindu, senantiasa terpaut, terikat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu dengan masjid Allah untuk bisa beribadah di dalamnya. Itu adalah orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu fungsi dari masjid jemaah sekalian adalah menjadi tempat utama untuk kita bermuamalah langsung dengan Allah, untuk kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah melihat kita sebagai hamba yang dekat dengan masjid tersebut, yang hatinya rindu dengan masjid tersebut. Dan dengan sebab itu kita menjadi hamba yang pantas untuk mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Di antara fungsi masjid jemaah sekalian, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, bahwa masjid-masjid Allah adalah tempat untuk kita menyucikan diri kita, menyucikan jiwa kita yang selama ini telah kita kotori dengan berbagai macam dosa dan maksiat. Maka di mana tempat untuk kita menyucikan kembali jiwa tersebut kalau bukan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwa mereka, menyucikan hati mereka, menyucikan diri mereka dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, dan itu adalah orang-orang yang senantiasa berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, masjid yang engkau bangun sejak pertama kali di atas dasar takwa kepada Allah, itu adalah masjid yang paling berhak untuk engkau berdiri di dalamnya, melaksanakan ibadah di dalamnya. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang senantiasa menginginkan untuk menyucikan jiwa mereka, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwa mereka. Jemaah sekalian, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiyakan ajakan orang-orang munafik untuk ikut salat di dalam masjid yang mereka bangun. Orang-orang munafik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membangun Masjid Quba, maka mereka pun mencari cara agar bagaimana bisa mengumpulkan Nabi dan para sahabat di satu tempat, lalu kemudian mereka menyerang Nabi dan para sahabat, hingga akhirnya mereka mendapatkan cara, yaitu mereka sepakati, kita pun harus membangun masjid.
maka mereka pun membangun masjid dengan tujuan mengharapkan agar Nabi dan para sahabatnya salat di dalam masjid itu, lalu kemudian mereka bisa membunuh Nabi dan para sahabat. Masjid tersebut dinamakan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Masjid Dirar, masjid yang penuh dengan kemudaratan. Karena mereka membangun masjid itu bukan dasar takwa kepada Allah, bukan kedekatan dan ketakwaan kepada Allah yang mereka inginkan, tapi kemudaratan kepada kaum muslimin yang mereka inginkan dari masjid tersebut. Maka Nabi iyakan. Hingga akhirnya ketika Nabi SAW berniat untuk pergi ke masjid tersebut, Allah turunkan firman-Nya, La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu. Masjid yang pertama kali engkau bangun di atas dasar takwa kepada Allah. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksudkan adalah Masjid Nabawi. Dan kisah yang paling masyhur, paling terkenal adalah Masjid Quba. Masjid yang pertama kali engkau bangun di atas dasar takwa, itu adalah masjid yang paling berhak engkau berdiri di dalamnya, melaksanakan ibadah kepada Allah. Lalu kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik pada zaman tersebut. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa fungsi utama dari masjid-masjid Allah adalah bagaimana kita bisa mengajak orang di dalamnya untuk meninggikan kalimat Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang-orang yang hadir di masjid-masjid Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah dengan ibadah mereka adalah orang-orang yang Allah persaksikan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Sekali lagi jemaah sekalian, ketika kita memudahkan langkah kita ke masjid-masjid Allah, ketika hati kita terpanggil ke masjid-masjid Allah untuk beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang dipersaksikan sendiri oleh Allah bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hal ini bukan saya yang mengatakannya. Yang mengatakan hal ini adalah Allah sendiri di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman terhadap hari kiamat. Dan mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini adalah orang-orang yang Allah persaksikan keimanan mereka, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah dengan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah diri kita jemaah sekalian, apakah kita ada di dalamnya ataukah tidak. Apakah kita adalah orang yang hanya mengenal masjid pada saat-saat tertentu saja? Ada orang yang hanya mengenal masjid di hari Jumat dan di Ramadan saja. Lalu setelah itu masjid bukan lagi tempat yang dia prioritaskan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan keimanan seorang hamba ketika hatinya senantiasa rindu dengan masjid dan tidak mengenal waktu, bahkan sampai belum waktu salat pun dia rindu kapan dia dipanggil ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Itulah orang yang Allah persaksikan keimanannya, yang Allah sendiri yang menyebutkannya di dalam Al-Quran. Maka lihatlah diri kita jemaah sekalian, apakah kita termasuk orang yang mencintai untuk senantiasa berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yang dipersaksikan keimanan kita oleh Allah, ataukah kita jauh dari tempat tersebut? Maka segeralah kembali, segeralah kembali agar kita menjadi orang-orang yang termasuk di dalam orang-orang yang beruntung, yang dipersaksikan keimanannya oleh Allah, bahkan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Di antara fungsi utama dari masjid adalah sebagai tempat utama kita berkumpul mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana kita mendengarkan nasihat dan juga memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Tempat di mana kita saling menguatkan keimanan kita. Berkumpul untuk membacakan kitab-kitab Allah,
berkumpul, Al-Quran dibacakan di dalamnya, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan di dalamnya, ilmu agama Allah diajarkan di dalamnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka lakukan di dalamnya? Mereka hanya duduk saja? Tidak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yatluna kitab Allah." Mereka membaca kitab Allah di dalamnya. "Wa yatadarusuna fi ma bainahum." Mereka mempelajari Al-Quran di dalamnya, di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi kepada mereka ketika mereka menjadikan masjid sebagai tempat untuk mereka mencari ilmu agama Allah, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa nazalat alaihimus sakinah." Akan turun ketenangan kepada mereka dari Allah. Allah akan berikan mereka ketenangan jiwa, ketenangan hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan liputi mereka dengan rahmatnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan memuji-muji mereka, akan menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ini adalah merupakan kemuliaan yang besar, jemaah sekalian? Maka di antara fungsi utama dari masjid adalah bagaimana masjid kita jadikan sebagai tempat untuk kita berkumpul dan kita ajarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang duduk bersama di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menuntun kita untuk mendapatkan hidayah dan petunjuknya, dan untuk senantiasa beribadah kepadanya dengan ibadah yang terbaik. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, kita pun masih berada di bulan yang sangat mulia, bulan, salah satu bulan dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, yaitu bulan Rajab. Perbanyaklah ibadah kepada Allah, karena setiap ibadah yang kita lakukan di dalam bulan yang haram ini, bulan yang Allah agungkan ini, insyaallah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga diri kita dari dosa dan maksiat, karena setiap dosa yang kita terjatuh di dalam bulan yang mulia ini juga akan dilipat gandakan iqab dan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk persiapan kita menuju ke bulan Syaban, lalu bulan Ramadan, perbanyaklah dan latih diri kita sejak sekarang dengan berbagai macam beraneka ragam ibadah, agar supaya di bulan Syaban kita menyirami ibadah tersebut, dan di bulan Ramadan nanti kita mudah untuk melaksanakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati-hati kita sebelum anggota badan kita dalam ibadah kepada Allah.